Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya mau memberi tips ya teman-teman, bagi teman-teman yang kesulitan mengecek busi teman-teman. Busi-busi, kadang-kadang busi kan kondisinya masih bagus ya teman-teman. Cuman nggak tahu kondisi busi itu tuh rusak atau tidak ya, atau berkendala atau tidak ya teman-teman. Saya punya tips begini teman-teman. Jadi businya dicopot, ini busi mobil ya teman-teman, mobil itu, mobil TSS. Jadi kendala pada busi berpengaruh sekali ya teman-teman di tenaga. Jadi bisa dibilang masalah krusial ya teman-teman di busi ini. Cuman kita untuk mengetahui busi itu rusak atau tidaknya susah teman-teman. Jadi caranya kayak gini teman-teman, kalau saya ya. Jadi businya dimasukkan ke dalam oli seperti ini teman-teman. Ini direndam ya, terus dikeluarkan teman-teman seperti ini ya. Keluarkan semua. Jadi busi itu kadang-kadang kalau nggak kena oli itu nggak kelihatan teman-teman, mati atau tidaknya tuh nggak kelihatan ya. Jadi saya punya tips seperti ini teman-teman. Jadi dimasukkan dulu di dalam oli, nanti kita tes satu-satu teman-teman. Nanti sesudah diketahui yang rusak dan yang bagus teman-teman, kita cuci pakai bensin. Oke sudah ya teman-teman, ini ya. Jadi kalau lihat kondisi seperti ini mah bagus-bagus saja teman-teman. Cuman kadang-kadang kalau dipasang kita nggak tahu busi itu tuh hidup atau mati, hidup mati. Kadang-kadang busi ada yang hidup terus mati, hidup mati. Oke kita tes satu-satu teman-teman. Jadi ngetesnya di motor ya teman-teman. Oke teman-teman kita tes ya, lihat ya. Oke, jadi kalau di kamera nggak kelihatan ya teman-teman, cuman kalau di sini di posisi yang ngetesnya sayanya ya teman-teman, itu kelihatan teman-teman. Tuh, ini masih bagus teman-teman, aman ya. Kita cek lagi. Jadi posisikan yang bagus dipisahkan dengan yang rusak teman-teman. Oke, ini juga masih biru teman-teman, bagus ya. Jadi cirinya busi yang masih bagus tuh biru teman-teman, jangan merah ya. Kalau merah kurang maksimal pembakarannya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya hampir semua masih bagus ini ya teman-teman. Cuman yang ini tiga ini percikannya kurang besar teman-teman. Ini yang empat ini percikannya masih besar teman-teman. Jadi mungkin hanya itu aja ya teman-teman. Ini sekedar tips dan solusi. Bagi teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum.